Welcome back di satu kantor bareng gue Setiadi. Kita sedang berada di dinas. Kita akan mereview yang pertamanya meja partisinya, meja kadisnya, dan kedua yang ketiganya kursinya juga kita akan bahas. Oke, untuk lebih lanjutnya check it out. Nah, ini adalah salah satu meja dan tempat kursinya pun juga sama. Ini bawaan dari tim satu kantor. Kita akan bahas ke mejanya. Nah, ini adalah meja dan ini kan plat besi berlubang. Untuk harganya kalian bisa lihat mereknya dari kuning. Dan si meja ini luasnya nanti kalian bisa lihat di pinggir saya. Si meja ini memiliki laci yang bisa dibilang portable ya. Ini di dalamnya di sini. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah laci portable-nya. Untuk si lacinya ini memiliki 3 laci ya. Oke. Kita pun bisa lihat di sini si kursinya juga masih tetap mereknya bunyi. Untuk versinya kalian bisa lihat untuk versi kursinya. Oke, kita akan bahas lagi lanjut ke ruangan lainnya. Oke, baik buat teman-teman semua. Sekarang saya sedang ada di ruang pelayanannya. Teman-teman bisa lihat dari struktur meja sama kursinya. Ini pun juga sama, masih tetap kita di ruangan ini semuanya menggunakan produk yang sama, produk dari Uni. Dan oke, kita mari lihat bahas di besinya. Oke, teman-teman mungkin yang barusan kan sama ya untuk si bahan ininya berlubang juga. Namun kalian bisa lihat di si pinggir di sini. Nah, si pinggir ininya ini dibentuk lebih futuristik ya. Jadi buat kalian yang masih ingin melihat-lihat kantornya, kita akan masih banyak lagi untuk reviewan yang lainnya. Nah, ini adalah meja yang partisinya, teman-teman bisa lihat. Oke, dari samping, dan ini ada satu laci kecil dan satu laci berukuran besar. Oke, ini adalah kursi ya, kursi yang dari tim satu kantor yang masih kelihatan gitu barunya kan. Dan di sini masih ditemani sama Winnie the Pooh yang cute. Oke, ini untuk bahannya dari kayu solid ya. Teman-teman bisa lihat dengan megahnya, dengan armrest berbahan kayu itu sangat keren. Bukan hanya itu aja, tapi di kakinya pun ini sama. Nih, kebetulan ibunya belum dibuka, katanya sayang. Oke. Kita berada di tempat ruang partisi. Ini ukurannya sekitar 30 cm ya untuk mousepad-nya. Ada juga busanya juga. Ditambah lagi ada kain Oscar ya. Jadi mouse nggak kabur-kabur. Biasanya kalau misalkan udah berbahan kulit, mouse akan tetap bisa berjalan. Oke, kita akan lihat juga si lacinya. Oke, kita lihat dari lacinya. Di sini ada 4 hambalan. Ada dari yang ukuran besar, sedang, untuk yang sedang ada 2 dan yang satu untuk yang kecil. Dan si kunci ini multi look ya, jadi saat si yang atas dikunci, yang bawahnya pun ikut kunci juga. Jadi kalian tetap aman dengan satu kunci tanpa harus ada 4 kunci yang lainnya. Mungkin di episode jalan-jalan kali ini cukup sekian. Kurang lebihnya
ya kita akan bahas lagi di next video. Gua ini saja, gua Estadi, gua pamit, salam lubuk nyaman.